Halo guys. Hari ini kita ke pasar baru. Dan kita hari ini mau konten buat tugas listing. Buat tugas? Buat tugas komunikasi digital. Dan kita udah ke pasar baru sekarang. Kita masih mau nyari tempat listingannya gak deh di depan. Yeah, betul. Jadi stay tune terus guys. Oke. Okay, kita lihat dulu kita dapat apa aja. Oke. Okay. Mau nanya Jo? Aman. Muter lagi kali ya. Oke. Kondisi di lantai paling atas, bro, lumayan rame. Garki, jelasin dong. Ini gue lagi miring ini nih, barang biar gak nyebar. Cuman kebanyakannya barang cewek, cowok. Mungkin gue bakal nyari lagi kali ya. Stay tune bro. Stay tune. Gimana Ger? Minus cow. Ini. Mesti sabar-sabar. Sabar kali ya, cari itu kali ya. Berapa harganya? Cuman, cuman dong coy. Murah nih, cuman agak minus tadi. Ini ada becak. Cukup-cukup ya. Halo guys, kembali lagi gue di kampus nih, habis thrifting. Jadi guys, sekarang kita udah balik lagi ke kampus dan ternyata tadi thriftingnya mahal-mahal banget. Terus barangnya tapi juga kurang juga. Ada juga yang 10.000, cuman banyakan barangnya 10.000 itu banyak-banyak yang size-nya kecil. Terus juga cewek gara-gara cewek mulu. Banyakannya cewek sih. Tapi sekalinya ada yang bagus, itu 200.000. Iya. Sama kayak artikel kemarin yang kita bikin. Ya, memang sih tempatnya AC, terus juga proper, enggak sempit-sempitan, enggak becek-becekan. Cuman harganya mahal banget pasti. Untuk ukuran thrifting menurut gue pribadi sih mahal. Tahu lu gimana kan? Menurut gue juga mahal sih, itu barang-barang juga gue kurang masuk semua. Rata-rata pada bootleg, tau bootleg itu kayak bikinan, dia bukan original. Jadi kayak udah banyak apa ya, udah enggak pure thrifting, udah mungkin ya. Thrifting. Jadi orang-orang diakal-akalin barang-barangnya, Jo. Nah, tapi sekarang kita udah di kampus, kita udah kelar thrifting dan sekarang kita ya tinggal bikin video closing buat saat ini. Jadi gue mau terima kasih banget buat lo, buat kalian semua yang udah nonton, para downtowners, untuk nonton kita terus ya Gar ya. Iya betul. Dan terima kasih sekali lagi, gue pamit undur diri, gue Joshua Peter, gue Tegar Muzaki. Sampai bertemu di vlog-vlog selanjutnya. Bye. Bye-bye.